TV bukan gue yang minta, ya. TV yang minta gue. Kasihan. Bunda Korla kembali dihadapkan dengan orang yang mengusik hidupnya selama berada di Indonesia. Usai perseteruannya dengan Nikita Mirzani berakhir, kini wanita 47 tahun itu justru harus berhadapan dengan Farhad Abbas. Kasian, cari-cari masalah sama orang seperti gue. Kena viral, iya. Yeah. Iya, yeah. Kena dilirik. Iya, kena viral. Iya, kena gempar satu Nusantara. Bunda Korla. Iya, mau menompeng apa hombreng? Jangan-jangan hombreng. Keretan emang sama laki-laki gak jelas itu ya. Dia bukan laki-laki. Kalau laki-laki gak begitu modelnya. Coba dia, bunda curiga, bukan laki-laki itu. Laki-laki gak begitu modelnya. Gak, bukan laki-laki. Kalau laki-laki gentleman, ya. Cari kasus yang benar, gak kasus yang model begituan. Itu bukan laki-laki, ngurusin orang. Ngurusin gender, ngurusin tinggal di luar negeri, ngurusin ini itu. Itu bukan laki-laki, mencurigakan. Mulutnya kayak perempuan. Suruh pakai rok aja sekalian. Enggak malu. Ngalah-ngalahin bencong mulutnya. Ngalah-ngalahin bencong, ngalah-ngalahin perempuan, ngalah-ngalahin homoseksual. Enggak jelas. Aku di medsos disawer. Yang nyawer aku siapa? Aku gak minta disawer. Ngerti? Masih banyak perempuan bertelanjang di Facebook itu. Masih banyak perempuan telanjang di TikTok. Masih banyak perempuan-perempuan berbaju seksi di televisi. Kenapa gak kau jabanin? Kenapa? Kurang viral kayak Bunda Korla. Kurang ngetop kayak Bunda Korla. Iya, nanggung. Nanggung. Nanggung, iya, kurang ngetop, kurang ngejreng gitu. Hanya Bunda Korla yang ngejreng gitu, biar bisa pansos, iya, iya. Gak dapat kerjaan, iya. Gak ada job ya, iya. Nganggur terus ya, pemasukan kurang gitu ya, iya.